Moga-moga kita tetapkan iman Islamnya lo rumah. Kembali malam itu pertama kali gara-gara itu muncrat. Nah baik itu resiko ini tadi wong rongos. Untuk wis divaksin alhamdulillah. Kedapatan rongos yang gue boleh kan. Salam Nabi Muhammad. Syaban carang biar kula Cilacap umum ini ku nyebute sadran. Carang ini apa? Syaban. Oh tetap mas Tan ini Syaban. Ternyata banyak sekali macam-macam pirang-pirang ngarani wong ngarani bulan Syaban. Termasuk kan biar kula nyebute Syaban iku sadran. Sadran iku asal kata saking sodron artine dodo. Sadrun bulan Syakban ke lapang dada. Ternyata bulan Syakban ini diwastani sadrun kon pada lapang dada. Sadir ini manjing ono ing bulan Ramadan kon pada lapang dada. Jaluk ikhlase, jaluk ngapuro ngapuranan. Dimulai dari seorang istri jaluk ngapuro karo suaminya. Kalian jenak dengan tiga akan latuk balu saumu saujatin bila ridho saujiha. Sapa wonge wong wadon ora ditampa puasane menawi durung jaluk ngapura karo sing lanang. Ya Allah, iki bukan diskriminasi. Kenapa kok wong wadon kok sing jaluk ngapura? Karena memang dipun tingali saking keilmuan 89% wong wadon niku mikirnya pakai rasa, selebihnya baru pakai logika. Maka memang wong wadon emosionalnya tinggi, instingnya kuat karena pakainya rasa. Mula wong wadon lebih emosional, anak apa-apa mesti serba melangsa nangis, ana masalah nangis, anak ora bisa ngaji nangis, anak ora munggah pas nangis, ora bisa urun arisan nangis, ora uli arisan lewi-lewi. Iku memang wong wadon seperti itu. Maka jengkele wong wadon karo jengkele wong lanang beda. Jengkele wong wadon pakai rasa, maka nek lagi jengkel wong wadon kaya kenal pot bocor. Jadi sampai nak kalau mikirnya pakai rasa beda kali tiang kagum. Miki secara keilmuan 89% wong lanang mikirnya pakai logika. Mula jengkele wong lanang rata-rata menang. Ibu nge, wong lanang jengkel menang. Mula nyanggerana wong lanang jengkel kok cerewet ake omongi, maka perlu dipertanyakan kelanangannya. Kan ini harapan Ramadan tiap istri karena mikirnya lebih pakai rasa. Kita kenalai pemwaton jaluk ngapura taktime seorang istri kali seorang laki-laki. Mulai Syakban diwastani sadran, diwastani ruahan. Ibu nge rekonten bahasa ruah mboten wonten nggih. Ruah niki nama lain saking bulan Syakban. Karena ruah niku asal kata saking ruhun, ruh kang siji. Arwahun akhire wong Jawa susah ngucap arwahun, akhire kebiasaan ngarani ruah. Ruah menika biasane nek daerah Magelang, daerah Temanggung, daerah Wonosobo, nek wis arep mancing anak ing bulan Ramadan, kesimpulan Syakban padang gawe apem digawa teng masjid, ditongani yo didahar sareng-sareng teng masjid. Kenapa gawane apem? Apem iki asal kata saking basa Arabiah, gene ku asal kata afwan. Karena wong Jawa susah ngucap afwan, akhire ngucape dadi apem. Akhirnya para salafus soleh wonten tanah Jawa mbok nganti niku dadi salah, akhirnya masyarakat kon gawe apem alias apem. Kan dibetot teng masjid bulan sadran ditongani karo Pak Kiai.